Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channel YouTube Brian Explorer nih. Di sore hari menjelang malam, habis maghrib ya, Brian Explorer dari Ciawi Gebang nih lagi istirahat di Alfamart mana nih? Dekat jembatan Sidaraja sama Kapandayan. Ini tempatnya kita ada di tempat parkir bus Sahira Perjuangan Putri Luragung ya. Ini mobilnya baru banget nyampe nih kayaknya teman-teman ya. Tadi juga baru melintas ada Sahira Burdah ke arah Ciawi Gebang ya, sama Al Zailani. Nah ini cuacanya lagi gerimis teman-teman. Ini Sahara P49. Waduh, ini sopirnya baru nyampe kayaknya. Biasa parkir di sini nih teman-teman kayaknya. Sahira Perjuangan SR2 HD Prime dari Laksana nih. Dan itu ke sana ke arah Olecet ya teman-teman. Hari ini hujan gerimis rintik-rintik. Kita bakal ngevlog nih di sini, kira-kira ada mobil apa lagi. Yuk tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah, jadi hari ini saya sore-sore habis ada keperluan di daerah Ciawi Gebang, di salah satu perumahan deket pasar ya. Dan nyampe sini tiba-tiba hujan dan saya neduh sambil beli minum nih di Alfanya. Dan ini biasanya di samping Alfa nih, samping Alfa yang ini ya, biasanya ada Luragung yang parkir, Sahira Perjuangan, sama satu unit bus pariwisata yang single glass tuh dari Putra Luragung Sakti. Biasanya jam angkatan malam nih pada lewat ke sini ya, dari Ciawi ataupun dari Kojengkang startnya. Nah, ini nampaknya emang parkir di sini nih, saya juga beberapa kali sering lihat ya mobilnya parkir di deket Alfa. Jadi itu jembatan atau kali berbatasan Sidaraja dan Kapandayannya nih. Hujan teman-teman ya. Waduh, BTW udah kayak mamang parkir aja nih hujan-hujan depan Alfa. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah, oke, kita sambung lagi nih videonya. Sahira Perjuangannya udah dimatiin tuh mesinnya, nampaknya emang mau istirahat ya di sini. Dan ini kita bakal pantau-pantau ada mobil apa lagi nih yang melintas di sini. Di episode tanggal 21 Oktober 2022. Nah, itu supirnya udah turun tuh. Nah, oke teman-teman. Kayaknya kita bakal lanjut aja perjalanan ke Kolecet ataupun sampai ke Ancaran. Karena di sini kayaknya mobilnya angkatan malam lebih banyak yang lewat Olecet nih, yang start dari Luragung kali ya. Yuk ikutin terus ya videonya. Nah, oke teman-teman, kita sambung nih videonya. Kita udah ada di depan terminal Ancaran. Nampak melintas Citra Adi Lancar nih. Tujuan ke Purwokerto sampai Jogja tuh via Slawi Bumi Ayu ya. Berbodi jet bus 2 Travego. Nah, jadi beginilah suasana malam hari di Terminal Kertawangunan atau Terminal Ancaran Kuningan nih. Ini cuacanya masih gerimis. Awet hujannya, teman-teman. Tadi saya sepanjang jalan dari Jalan Sidaraja sampai ke sini emang gerimis terus nih. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya vlog malam kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton setia Brian Explorer. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you. Oke, kita sambung lagi nih videonya teman-teman. Nggak sengaja di SBBU Ancaran. Ketemu sama Putra Luragung Sakti Montel nih teman-teman ya. Ini nampaknya lagi ngepom, baru banget nyampe kayaknya. Dan ini Montel 02. Nah, ini jadi nampak mobilnya ya, Montel 02. Baru banget nyampe nih. Nah, ini ada yang kenal gak? Nyampe jam berapa? Tadi macet biasa. Wah, macet ini teman-teman katanya. Macet. Macet di mana?
di tol tiap hari. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berperjalanan, sekedar informasi aja nih, sekarang di tol lagi musim banget macet, baik arah pulang maupun berangkat. Biasa datang jam 2. Nah, ini nih. Tapi lumayan, siapa enak? Bersyukur aja ya. Nah, yang penting selamat. Jangan lupa bersyukur, yang penting selamat teman-teman ya. Nah, ini nampaknya beberapa penumpang ada yang dijemput di sini nih.